pengen aku tarik. Kok kamu lepas? Kok kamu lepasin? Balik. Jangan bilang karena kita bukan muhrim. Jangan. Apapun resikonya, berapapun dosanya aku yang tanggung. Sekarang kamu naik, aku pegang. Please. Aku gak bakal biarin perempuan kayak kamu lepas dari genggaman aku. Ayo Asna, ayo please. Frank, Aden! Tolongin gue! Tolong Aden! Aduh, bahaya! Tolongin Frank! Neng Dina! Tolong ya, Neng Dina! Iya, awas satu! Aduh, pelan-pelan ya Asna! Pelan-pelan! Alhamdulillah ya Allah. Frank Rocker! Frank Rocker teh, gak apa-apa? Gak Frank, gak apa-apa Frank. Alhamdulillah ya Allah. Oh teh gak apa-apa. Eh, papa, pak pelan-pelan tak? Ya, ayah ibu-ibu mau lewat tak? Pak sopir. Ayahnya saya bawa ke rumah sakitnya. Aduh, apa gak bisa ini baru keluar narik, Pak. Aduh, kumana mah jangan mikirin uang. Ntar saya yang bayar semua, ya. Ya. Iya, Pak. Ayo, sok, kerek, sok. Aduh, takut banget. Pir, jalan, ayo. Iya, Pak. Sabar ya, Nek. Op, kela. Suster, tolong suster. Ayo. Cepetan. Pir, kan dia kan, pir. Pelan-pelan, ibu. Bentar, suster, tolong. Allahu Akbar. Nih, bawa ke sana. Pelan-pelan, suster. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Supir. Nah, tapi sesuai dengan janji saya nya, 1 juta saya kasih. Ini beneran, Pak? Pak supir. Iya tuh beneran, itu duit beneran, bukan duit palsu. Ini banyak sekali, Pak. Saya ikhlas ngasihnya. Sok, pakai pemadai. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya dapat rezeki nomplok. Terima kasih ya, Pak. Mudah-mudahan Bapak yang ngasih uang 1 juta ini diganti sama Allah 1 miliar biar Bapak tambah kaya. Kan. Itu mah sih. Loh, Pak, kok dipindah lagi, Pak? Atuh Bapak aja doanya, saya enggak suka. Doain saya tuh supaya miskin, semiskin-miskinnya. Nah, gitu. Mau enggak? Iya. Mau, Pak, mau. Sok doalah. Iya, Pak. Ayo, doain saya biar miskin. Bapak waras apa sakit? Pak supir, hari saya sakit, mas saya nggak bisa ngantar ibu-ibu ke sini, kan? Nggak bisa ngasih duit. Kumaha sih? Ayo, ngedoa aja lah. Protes, Pak. Iya, Pak. Sok, kera. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak yang ngasih uang 1 juta ini dikasih miskin semiskin-miskinnya. Nah, gitu. Itu baru doa buat saya. Nih, 1 juta. Hehehe. Ya? Nuhunnya, kan? Sami-sami, Pak. Sekarang teh sudah waktunya kalau kita harus mengusir dia dari sini. Usir aja. Astagfirullahaladzim, Pak Jalal. Saya teh tidak percaya kalau anak itu yang pencurinya. Tapi Pak Haji, ini iya buktinya. Semua warga sudah setuju kalau dia meninggalkan tempat ini. Betul. Mari kita seret dia. Betul. Dia keluar. Ayo.
Punten dok, bagaimana keadaan pasien? Pasien cuma sedikit shock pak. Nanti saya buat resepnya, silahkan ditebus di bagian administrasi. Siap dok, siap. Dan untuk sementara, Bu sebaiknya istirahat di sini. Iya dok. Saya permisi dulu pak. Baik dok, makasih. Alhamdulillah nenek saya udah sadar. Tadi teh nenek ditabrak motor, terus pingsan. Saya bawa ke klinik sama si Ujang. Terima kasih banyak, nenek gak tahu harus bagaimana balasnya. Gak apa-apa, Nek. Saya magi ikhlas. Hari teh ngomong-ngomong, nenek namanya siapa? Nenek Atit. Oh, Nek Atit. Atit tinggal di mana, Nek? Nenek teh gak jauh tinggal dari sini. Kita kasihan teh si nenek. Iya. Bapakin aja. Hanya, nenek, nenek teh nggak usah banyak pikiran naon-naon ya. Semua nanti saya yang nanganin. Oh ya, nenek, ini ada rezeki buat nenek. Ini buat nenek, ya, buat pegangan. Alhamdulillah, terima kasih. Maaf pak, dengan pasien siapa ya? Karena akan dibuatkan resep obatnya pak. Namanya Nenek Atik. Baik. Kalau begitu, nanti obatnya ambil di ruang administrasi ya, Pak? Mangga. Permisi. Mohon. Nah, Nenek nggak usah pikir macam-macam ya. Sekarang saya mau nyelesain pembayarannya, ya? Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Pak. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dibalas 1000 kali lipat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, Nek. Pamit ya. Assalamualaikum. Ayo. Faris, ini daun buat kaki kamu. Nggak apa-apa kok ini, beneran. Cuman nggak lecet, nggak luka juga nggak mau. Iya, tapi daun ini teh obat buat ngilangin rasa nyeri di kaki. Punten, berapa biayanya? Ini pak, struk pembayarannya. Oh, ya udah. Nah, nih, terima ya. Bayar lunas semua. Ya, saya obat-obatan ternyata semua ya. Ini uangnya banyak banget, Pak. Ini malah lebih atuh, Pak. Biarin aja udah. Saya mah ridho, rela. Biarin, yang penting itu ibu dirawat sampai benar-benar dia sehat. Mungkin nanti ya kalau ada masyarakat yang enggak bisa berobat, pakai aja duit itu, enggak apa-apa. Saya ridho ikhlas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, Jang. Hehehe. Duit Abah udah habis, tah. Jadi nggak perlu lagi muter-muter ke panti asuhan. Kan udah habis. Bentar lagi Abah teh miskin. Abah pengen cepet-cepet masuk surga. Berarti Abah teh pengen cepet-cepet meninggal dong? Ngantembung, hei. Aku masih malah nyumpain Abah mati. Tadi teh Abah bilang cepet-cepet masuk surga. Iya ya, Abah mau nggak mau, Abah kan belum banyak amal ibadahnya. Tadian Abah teh bilangnya mau cepet-cepet masuk surga, berarti harus meninggal dulu dong, Bah. Bunga, tapi Abah seneng udah habis duitnya. Yuk, kita habisin aja duitnya. Assalamualaikum. Reng Haji. Kalian dari mana? Kok bisa bareng begini? Maaf, Bi. Abi teh jangan salah paham dulu. Tadi motor Hasna remnya blong pas di kebun mangga. Untungnya teh ada Faris, Bi. Kalau nggak ada Faris... Betul, Pak Haji. Frank Rocker teh udah nyelamatin nyawanya Neng Hasna. Eh,
Ya, syukur atuh kalau kamu menolong dia. Ya udah, saya ucapin terima kasih ya. Beres, prank aja, tenang. Kalian teh boleh-boleh saja bilang berjasa. Tapi warga teh sudah bulat buat ngusir kamu dari sini. Tewak. Salah gua apaan, Frank? Gak usah pura-pura deh, ya. Gara-gara kamu, kampung kita ini jadi gak aman, bukan begitu? Jadi gak nyaman di sini. Lu gak usah asal nuduh gue, ya? Udah, gak usah denger omongannya. Sekarang kita seret dia dari kampung ini secara paksa. Diam. Jangan ada yang maju lo semua, ya. Jangan ada yang maju. Gak senang gua sama lo semua. Faris, udah. Kamu mengalah aja. Saya juga gak suka dengan cara begini. Tapi mau dibilang apa kalau Pak RW sendiri bikin petisi dan warga setuju kamu diusir dari sini? Iya. Udah, Pak Haji. Udah, Pak Haji, tenang. Saya ngerti. Saya cabut dari kampung ini, Pak Haji. Frank. Saya beres-beres dulu deh. Frank Rocker. Apa-apa, Frank? Pak, ampuni kami, Pak. Kami merasa bersalah, Pak. Ampuni kami, Pak. Kalian ini siapa? Kita maling, Pak. Tuh, lihat. Ada Frank malingnya, Frank. Masa gue sih lo sangkain? Jadi, kamu teh yang maling rumah saya, iya? Betul, Pak. Kami yang mencuri uang Bapak di rumah dan mengikat istri Bapak di rumah, Pak. Ampuni kami, Pak. Ampuni, Pak. Ya udah. Mau dibilang apa kalau udah begini? Jadi menurut kalian bagaimana? Udah, Pak Haji. Mereka kan udah minta maaf. Ya sudah, ampuni saja. Namanya juga orang udah minta maaf. Terus uang saya teh kemana? Lanjut di sungai, Pak. Aduh, mana teh kumaha? Masa uang saya dibuang ke kali? Kanyutkeun. Kami bisa, Pak. Iya, Pak. Hasna pamit pulang ya, Bi. Ya udah, hati-hati jalan. Jazakallah, Faris. Apaan itu? Artinya teh semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Semoga aja Allah ngebalasnya pakai cinta kamu. Aku pasti senang banget. Assalamualaikum. Salam, hati-hati. Ya udah, kita ya lepas dari tuduhan fitnah. Ya, Pak. Ini siap, ya. Bangga. Pagi, Bang. Bentar, Pak. Hati-hati nih, camar gue. Apes banget nasib kita hari ini. Maling nate sudah menyerahkan diri. Tapi uang kita tetap hilang. Ya Allah. Itu kan bukan jumlah uang yang sedikit. Bah. Pelan-pelan, kan? Ayo. Abah! Tapi Hasna ya, saya mah salut banget sama Aa Rocker ya. Dia mah kelihatan banget gitu kalau benar-benar cinta sama kamu. Perhatiin ya, dia mah bela-belain tinggal di kampung gitu ya. Udah gitu mau belajar Al-Qur'an padahal mah bisa kan. Aduh, langka laki-laki kayak begitu mah deui kayaknya. Enggak, kamu tuh yang ngomongin itu terus, Dina. Apaan? Halo, assalamualaikum. Saya ini udah deket kamu Ciherang. Kita nanti mau ketemu di mana ya? Oh iya, Mbak. Tunggu di balai desa aja ya, Mbak. Oh, oke. Assalamualaikum. Seneng banget, Frank Gofreng. Aduh. Gue bisa nolongin my bidadari Frank. Lu bayangin kalau misalnya nanti gue jodoh gitu sama Hasna. Pasti kejadian-kejadian kayak gitu tuh bakal diingat seumur hidup sama dia. Iya gak sih, Frank? Frank. Kenapa, Frank?
Enggak, Frank Rocker, enggak. Kenapa senyum-senyum sendiri kesurupan lo, Frank? Neng Dina. Dina temennya Asna, kenapa? Saya itu udah lama tuh Frank Rocker. Senang sama Neng Dina. Oh. Takis lah, Frank. Takis? Sikat, maksudnya sikat. Sikat kumaha tuh? Maksud gue lo tembak.